Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bro Enfis. Balik lagi bersama saya Iqmal Suzuki, marketing mobil baru Suzuki yang cover penjualan mobil baru Suzukinya mulai dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serang sampai juga dengan Karawang Bro Enfis. Siap. Jadi langsung aja Bro Enfis, pada video kali ini saya akan coba menampilkan fitur dan tampilan dari interior dari Suzuki All New R3 Sport Bro Enfis. Kita review dalemannya, jeroannya, ada apa aja sih fitur-fiturnya. Langsung aja kita intip. Yuk, berangkat. Jadi Bro Enfis, sebelum kita bedah interiornya, kita lihat dulu penampakan dari All New R3 Sport dari eksteriornya. Kurang lebih kayak gini ya Bro Enfis ya. Tuh, tampak depannya manis Bro Enfis. Tampilannya beda dia. Dari sampingnya juga kece dilihatnya. Asik ya. Udah pasti Bro Enfis. Tampilan dari belakang juga tuh seksi banget Bro Enfis. Udah ada penambahan-penambahan aksesoris bawaan pabrik Bro Enfis. Lengkap ini mobil. Top. Pesan ya sama Iqmal di 0812-1802-6465. Unitnya ready Bro Enfis. Oke. Tuh, secara keseluruhan bisa kita lihat fisiknya. Ini warna grey ya. Ini warna-warna favorit juga Bro Enfis. Yuk, lanjut. Pertama, ketika kita mau masuk mobil All New R3 Sport, kita dihadirkan dengan interior dominan warna hitam Bro Enfis, yang menampilkan ciri-ciri sporty dari si mobil ini sendiri. Ya kan, tuh. Sporty banget. Mewahnya juga nggak ketinggalan. Tuh, ya Bro Enfis ya, bisa kita lihat ya. Tuh, kita lihat dulu. Oke, langsung kita bedah ya satu-satu. Ini di sini ada tombol pengaturan spion Bro Enfis. Jadi kalau kita mau mainkan spion nggak perlu buka jendela, geser-geserin kaca spionnya, cukup mainkan dari tombol ini aja nih. Tuh kayak main dingdong. Spion kanan belok kanan, spion kiri kita belokin kiri. Tinggal kita puter-puter aja. Oke. Terus ini ada tombol foldable mirror. Ya. Jadi ini untuk buka tutup spion. Kita nggak perlu repot-repot ngeluarin tangan untuk spion, buka spion ya kan. Cukup pencet tombol ini aja Bro Enfis. Tuh. Bisa buka tutup sendiri, simple Bro Enfis. Terus di sini ada central lock, kita bikin manual karena untuk menjaga kenyamanan dan keamanan si penggunanya. Ketika mesin mobil nyala, ini nggak bakal ngunci sendiri mobil karena sifatnya manual Bro Enfis, nguncinya ya. Tuh. Di sini ada tombol buat ngunci kaca jendela. Jadi kalau kita lagi bawa anak-anak di belakang, kita kunci kacanya biar mereka pada nggak main-mainan jendela, naik turun-naik turun. Aman Bro Enfis, nyaman udah pasti. Oke? Okay? Yuk. Di sini ada pengaturan naik turun jendelanya ya, tuh kacanya. Auto, kalau kita pencet naik ke atas sekali, dia langsung jalan. Kita lepas, naik ke atas. Yang bawahnya juga tuh ya, semuanya ya. Dan kaca si drivernya ketika ada halangan di kaca untuk naik ke atas, dia bakal turun lagi Bro Enfis secara otomatis. Jadi kita aman. Oke, lanjut ya. Di sini ada tombol starter Bro Enfis. Tuh, mewah ya. Tuh, R3 Sport udah tombolnya udah starternya udah pakai tombol tuh. Pencet satu kali, dua kali, tiga kali. Simple. Keren Bro Enfis. Oke ya. Di sini ada panel indikator untuk sensor parkir. Kalau kita keganggu sama bunyinya, kita bisa kita pencet ini suara sensor parkirnya, dia nggak bunyi. Oke, okay. Di sini ada tombol ESP, Electronic Stability Program. Jadi ketika kita pencet mobil ini tombolnya nih kita pencet. Ini mobil anti limbung Bro Enfis, anti oversteer, ya kan? Ini ada tombol DRL, Daytime Running Light. Jadi ada lampu yang LED di depannya. Jauh lebih mewah Bro Enfis, bisa nyala dia kalau kita pencet nih tombol. Oke, okay. Panel instrumennya juga gampang banget dibacanya. Oke, okay. Tuh bisa kita lihat ya. Setirnya dibalut dengan kulit, model D-shape dan ada aksen panel woodnya Bro Enfis. Ya enggak, mewahnya dapet banget ini mobil tuh ya, bisa kita lihat.
Oke. Kita terus di sini juga ada pengaturan tombol audio, Bro Ensis. Jadi ketika kita berkendara di mobil all new R3 Sport, kita nggak perlu repot-repot pencet-pencet audio kita yang mengganggu keamanan dan kenyamanan berkendara. Ya kan? Udah kita siapin di setirnya tombol pengaturan audionya. Jadi si pengguna mobil ini jauh lebih nyaman, Bro Ensis. Tuh. Bluetooth-nya juga udah ada. Ketika kita terima telepon, kita konekin audio segala macam, ya enggak, kita enggak perlu repot-repot angkat telepon, kita bisa langsung pencet tombol yang dari sini. Langsung konek audio, setel musik, telepon-teleponan bisa semuanya. Kita pairing dulu ya kan pakai Bluetooth-nya, Bro Ensis. Nih, tuh tombol Bluetooth-nya tuh. Oke. Sama dia kayak tablet, HP lah pokoknya. Lanjut Bro Ensis, di sini ada yang namanya tilt steering. Jadi ini adalah setir yang bisa disetel naik turun, Bro Ensis. Jadi bisa menyesuaikan kondisi postur si penggunanya, tuh ya. Bisa kita mainkan nyamannya di mana, kita ukur. Nah, untuk kuncinya kita naikin lagi ke atas. Oke. Ini audionya udah full touchscreen. Mewah Bro Ensis. Dibalut dengan kisi-kisi AC yang cukup mewah dan udah pasti mewah, Bro Ensis. Mobil R3 Sport ini tuh bisa kita lihat ya. Aksen panel woodnya luar biasa, Bro Ensis. Tuh. Mewah, Bro Ensis. R3 Sport, Bro Ensis. Ya, kita lihat. Lanjut di bawah ini ada yang namanya AC digital auto climate, Bro Ensis. Ya. Jadi penggunaan untuk AC ini jauh lebih simpel dan mudah. Ini untuk tombol untuk pengaturan dorongan blowernya. Ini untuk pendingin. Selain pendingin juga, Bro Ensis, ini bisa ada pemanasnya, Bro Ensis. Tuh, jadi selain AC pendingin, ini juga bisa pemanas. Ya, ini untuk dorongan blower, yang nanti ini panelnya bisa dibaca nih di layarnya. Oke? Tuh, udah dilengkapin juga dengan rear defogger tombolnya. Jadi ini untuk penghangat kaca di belakang. Kalau kita lagi hujan, berembun, segala macam, kita pencet tombol ini, itu embunnya hilang. Tuh. Karena ada fitur rear defogger ini. Ini tombolnya dari sini. Ya, front juga sama, front defogger. Kalau kita lagi hujan, pakai AC, berembun, segala macam, kita pencet tombol front defoggernya, embunnya hilang. Ya, pengaturan mode kita bisa set dari sini. Oke. Lanjut, di sebelahnya ada auto. Jadi kalau kita pencet tombol auto, kita nyalain dulu AC-nya, pencet tombol auto, dia akan menyesuaikan kondisi berapa derajat sebelumnya kita waktu ketika masuk dalam mobil ini. Ya, tuh. Otomatis dia bakalan menyesuaikan. Ini tombol sirkulasi udara ya. Tuh, sirkulasi udara di mobilnya R3 lengkap. Biar ada udara keluar masuknya dapat, Bro Ensis. Jadi diperuntukkan ketika kita lagi berhenti pasang AC, kita pencet nih tombol sirkulasi kebukanya biar sirkulasinya jalan. Jauh lebih aman buat si pengguna yang ada di dalam mobil itu sendiri, ya. Oke, siap. Kita lanjut lagi. Ini ada konektor lighter, Bro Ensis, buat ngecas-ngecas segala macam. Tinggal kita aplikasikan lagi ya kan, pakai tambahannya ya, lengkap, ada tutupnya, jauh lebih rapi. Di sini juga ada koneksi buat USB AUX ya kan, segala macam. Jadi udah disiapin semuanya di sini, bisa buat ke HP ya. Oke, buat ngecas ya kan, ada tutupnya, rapi. Turun lagi ke bawah, Bro Ensis, ini ada yang namanya ventilasi cup holder. Jadi tempat minum yang ada blower dorongan AC-nya. Nah, itu bahasa paling gampangnya. Oke, ini kebetulan transmisi matic, ya kan? Ini modelnya shift line, artinya cukup satu garis lurus aja. Jadi dia matic-nya nggak belok-belok, Bro Ensis. Ya, ada L untuk tanjakan tinggi banget. Ya kan, untuk dua ya, tanjakan-tanjakan puncak oke lah. Gigi 3 untuk dalam kota, yang ini netral, yang ini atasnya rear untuk mundur. Oke, nah yang atasnya lagi untuk T, parkir maksudnya, Bro Ensis. Simple banget ini mobil. Oke, dan bedanya mobil ini ketika parkir
Kita pencet tombol shift lock yang ada di sini, kita pencet tuas yang ada di belakangnya, kita posisiin ke netral. Segerak gini, ini bisa parkir paralel, Bro Ensis. Tuh, nggak ngunci rodanya. Kita pencet tombol shift lock yang ada di sini nih, tuh ya, kelihatan ya. Oke, tuh. Jangan lupa pencet tombol depannya nih, kalau untuk mau bikin parkir paralel. Terus di sini ada tombol overdrive. Ya kan, tombol overdrive itu cuma ada di tipe Matic. Jadi kalau kita mau nyalip segala macam, kita pencet tombol ini, dia akan narik nih. Ya kan, torsinya bakal lebih kenceng. Kalau orang-orang bilang R3 Sport Matic itu ada turbonya. Nah, ini dia maksudnya tombol overdrive-nya, Bro Ensis. Oke. Di sini ada yang namanya seat height adjuster. Jadi pengaturan ketinggian jok si pengendaranya, Bro Ensis. Tuh, bisa kita setel naik atau turun tergantung enaknya kita bawa mobil ini yang kayak gimana. Tuh, bisa kita setel naik turun, ya kan? Ditambah lagi tilt steering, steering juga bisa naik turun. Bisa dipastikan nyaman banget, Bro Ensis, pakai mobil ini. Oke? Okay? Udah pasti. Lanjut lagi di baris kedua. Ini tampilan kabinnya, Bro Ensis. Tuh, ya enggak? Ya kan, lumayan luas. AC udah double blower, Bro Ensis. Dingin ini sampai ke belakang. Jadi penumpang di baris kedua, baris ketiga udah nggak bakal kegerahan kalau pakai mobil ini. AC-nya udah double. Tuh, luas lagi kabinnya. Ya enggak? Oke? Okay? Tuh, turun ke bawah. Ada sandaran tangannya, Bro Ensis. Tuh, dilengkapin sandaran tangannya. Penumpang di baris kedua jauh lebih nyaman ketika berkendara di mobil ini, Bro Ensis. Oke ya. Ada apa lagi? Kita lihat. Oke. Untuk masuk ke baris ketiga, cukup tarik tuas yang ada di sini, Bro Ensis. Set. Kita tarik. Nah, kita dorong aja ke depan. Set. Tinggal kita masuk ke baris ketiganya. Ya kan? Simpel banget, Bro Ensis. Jadi kita nggak perlu repot-repot buka sampai ngegulung-gulung segala macam, cukup digeser aja kalau di mobil R3 mah. Oke. Ini dia tampilan dari belakang. Tuh. Oke ya. Jadi posisi bangku di all new R3 Sport itu udah kondisinya 50-50, Bro Ensis. Setengah-setengah. Jadi tergantung kebutuhan, bisa kita tutup sebelahnya. Tuh. Ya kan, kalau mau bawa barang sedikit. Ya kan, fungsional nih mobil. Oke. Atau kalau bawa barang banyak, baris kedua kita rebahin juga sama. Ini rata, Bro Ensis. Jadi ketika kursi baris kedua, baris ketiga direbah, ini kondisinya bakal rata nih. Dia nggak berundak. Ya kan? Tuh. Kita lihat nih sekalian. Tuh, Bro Ensis. Ya nggak? Luas banget ini mobil. Rata, nggak berundak. Kita pergi keluar kota, kita cukup bawa kasur tiduran di mobil ini, Bro Ensis. All new R3 mah udah bukan cuma mobil, tapi ini juga bisa jadi hotel berjalan, Bro Ensis. Luar biasa. Di sini ada kompartemen tambahan tuh di belakangnya buat naruh-naruh barang bawaan, barang belanjaan, ya kan? Jadi bisa lebih rapih kelihatannya. Ya. Tuh, ada penutupnya, lumayan kuat bahannya. Jadi Bro Ensis kalau bawa-bawa barang-barang bawaan segala macam bisa taruh di bawah sini. Tuh. Ya kan lumayan luas ini. Jadi begitu pintu belakang dibuka kondisinya lebih rapi, nggak berantakan dilihatnya, Bro Ensis. Asik ya? Terus di sini ada dongkraknya, Bro Ensis. Tuh. Gampang banget dicarinya. Wah, kondisinya dia ada di belakang posisinya, ada dongkrak. Ya kan, lengkap satu paket, Bro Ensis, semuanya dari sini. Ya, tuh. Gampang nyarinya, nggak perlu repot-repot. Memang udah kita desain sedemikian rupa untuk Bro Ensis semuanya. Ini buat ngebuka baut ban cadangan. Tuh, ada di sini ya. Kita buka pakai kunci roda. Kita kendorin. Nanti ban cadangannya kendor, dia bakal turun di bawah. Dia posisi ban seretnya ada di bawah ya. Nanti dia bakal turun, baru dia kita tarik. Tuh. Ban cadangannya. Oke? Okay? Iya dong, udah pasti. Ini tuh gambar keseluruhan dari tampilan belakang. Tuh, tampilan belakang. Di belakang luas, Bro Ensis. Pesan ya sama Iqmal ya di 08121802-6465. Oke, okay? Siap, Bro Ensis. Mantap.
Oke ya, Brensis, udah disimak videonya. Oke, mudah-mudahan dari video yang udah saya sampaikan tadi bisa dijadikan referensi buat teman-teman semua ketika lagi ada kebutuhan mau beli mobil baru Suzuki All New R3 Sportnya, Brensis. Ya, jadi kalau ada kebutuhan mau beli mobil Suzuki-nya, jangan sungkan kabarin Iqmal di 0812-1802-6465. Cover penjualan mobil baru Suzuki-nya mulai dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serang, sampai juga dengan Karawang. Oke, jangan lupa di like, di komen, di share, and di subscribe, Bro and Sis, biar Iqmal dapat terus menampilkan konten-konten positif lainnya seputar dunia mobil baru Suzuki-nya. Oke, dari saya sementara itu dulu, nantikan terus video-video lanjutannya. Semangat pagi!